ini poin yang lagi rame nih sebenarnya nih. Beda dikit aja berantem. Padahal kalau buat saya, adik kakak aja nggak pernah ada yang sama ya. Segitu samanya bapak sama ibu, cara makanan, pola makan, pola didik. Tetap aja beda jadinya saya sama kakak saya nggak ada yang sama satupun. Pola pikirnya, cara didik keluarga, sampai konsep-konsep kehidupannya juga beda. Padahal di tempat yang sama. Jadi kalau saya bilang, seharusnya orang sih udah sadar banget ya. Ya pasti beda, tapi sama itu adalah harus sama-sama itu ya kodrat, ya itu ya harus begitu emang. Nggak bisa, nggak ada orang nggak sama-sama. Saya sih balik yang paling mendasar aja lah, paling logika. Ketika seorang adik-adik sama kakak itu dilahirin dari satu ibu, satu bapak dengan cara didik yang sama terus sampai dia gede, begitu outputnya tetap beda. Tapi kan dia tetap harus sama-sama ya, karena kodratnya dia, itu adik gue, itu kakak gue. Jadi saya sih setuju dengan konsep justru nikmat berbeda-beda bersama-sama. Kalau bisa ya sama-sama lah orang. Kalau tinggal di negara ini sendirian juga nggak enak. Ngomong di SNLK sendiri, ngomong genre musik yang aku bawakan itu sangat aneh gitu. Aku sendirian dengan aransemen musik yang lebih simpel banget. Tapi aku disandingin dengan satu panggung dengan Rosemary yang energik. Kemudian aku disandingin dengan Burger Kill yang sangat cowok banget gitu. Dari genre aja kita udah berbeda. Tapi kita nggak ngomong apa genremu. Kita nggak ngomong apa merek gitarmu. Tapi kita bicara, kita bertemu gara-gara kita bermain musik. Kurasa spirit yang sama ketika kita bertemu dengan banyak orang. Kita nggak pernah satu kali pun bertanya apa agamamu. Tapi kita di sini menjadi satu kesatuan, sebuah paket besar. Di mana kita menjadi sama-sama manusia yang menginginkan saudara yang baru, menginginkan suasana yang baru, menginginkan gimmick yang baru, menginginkan apa ya, hal yang baru, dan kita bicara sebagai manusia tanpa mengenal apapun, nggak peduli genre, nggak peduli warna kaos, nggak peduli. Dan kurasa itulah perbedaan yang kita nggak usah mengungkit-ungkit, lah perbedaan. Ya kita sama-sama manusia, maka kita harus bersama-sama juga dalam hal apapun. Dan karena kita bukan domba, jadi jangan mau jadi domba. Gitu. Berbeda-beda bersama-sama itu terjemahan dari nilai filosofinya Indonesia sebetulnya, dari Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu menjadi satu terjemahan yang bisa dipakai atau bisa masuk kepada semua kalangan. Berbeda-beda bersama-sama. 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 Gini, jangan sampai kita namanya juga tag-nya kita kan berbeda-beda tapi tetap bersama-sama. Menurut saya itu bisa diaplikasikan di dalam semua bidang, apalagi kita sebagai pelaksananya. Jadi teman-teman SOTR juga sama harus berpegang kepada berbeda-beda tetap bersama-sama. Walaupun kita berbeda ibu, bapak, pekerjaan, atau bahkan bintang. Saya kan cancer. Cancer. Oh enggak, udah dioperasi cancernya. Libra, saya ini bintang saya Libra. Libra ini ada makna-makna filosofi. Libra itu liar tapi berani. Terima kasih. Justru nikmat berbeda-beda bersama-sama merupakan menurut saya filosofinya sangat besar. Analoginya juga banyak sekali yang bisa dianalogikan. Menurut saya setiap individu, setiap orang itu pasti akan selalu berbeda, teman-teman. Gak ada makhluk sosial yang langsung klop. Ini jutaan atau miliaran orang. Menurut saya hitam dan putih bisa saja bersatu, teman-teman. Asalkan visi dan misinya sama, yaitu kedamaian. Jadi setiap perbedaan itu menurut saya wajar dan lumrah. Satu poin yang penting di sini ada lanjutannya, yaitu bersama-sama, teman-teman. Justru sangat nikmat untuk perbedaan kita nikmatin bersama-sama. Beda warna, beda ras, beda agama dan lain-lain, tapi ada satu yang bisa bikin kita semuanya bahagia, yaitu kedamaian. Mungkin itu di situ nikmatnya berbeda-beda bersama-sama. Tapi penuh dengan cinta dan damai kita. Berat. Nikmat. Makna nikmat selalu berbeda-beda bersama-sama, yaitu meskipun kita berbeda-beda, kita harus nikmat bersama.
karena perbedaan mah bisa menjadikan dan memperkuat kita untuk menjadi bersatu terus dan kokoh dalam suatu kumpulan. Jadi meskipun berbeda-beda, pasti ujung-ujungnya pasti bersama. Kebersamaan itu pasti ada.